Halo Sobat Chef, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Chef Supri. Oke, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat Oke, untuk kalian yang baru mengetahui channel ini, seperti biasa, untuk like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian bisa mengikuti video resep terbaru dari saya. Dan di video ini, kalian bisa komen request video resep apa selanjutnya yang akan saya upload. Oke, bahan-bahan apa saja yang perlu kita persiapkan dan bagaimana prosesnya? Let's cooking! Kita ke proses pembuatan sausnya. Kita masukkan air sebanyak 1250 ml. Dan kita masukkan untuk sayur rempah-rempahnya. Oke ya, kita masukkan. Kita didihkan. Oke ya, ini sudah mendidih. Kita kecilkan api dan kita rebus kurang lebih 10 sampai 15 menit. Untuk tujuan dari perebusan ini itu adalah untuk mengeluarkan aroma dari jahe, bombay dan wortel ya. Nah, oke, jadi kita ambil sarinya, kita rebus dengan api kecil, kita biarkan kurang lebih 10 sampai 15 menit. Oke ya, ini saya pakai waktu 10 menit, saya sudah cukup ya. Kita ambil untuk rempah-rempahnya ini. Oke. Dan kita masukkan untuk semua bahannya. Saus tomat, ini saya pakai merek Del Monte ya. Semua merek bisa kita pakai. Kita pakai saus tomat. Saus tomat yang murahan ya. Ini saus tomat atau pasta tomat yang biasa dipakai abang tukang bakso. Nah, bisa yang botolan atau yang bantalan. Ini saya pakai merek Sanhab ya. Semua merek bisa kita pakai. Nah, ini untuk saus tomat yang murah ini ya. Ini sedikit memberikan unsur asam yang fungsi utamanya adalah mengambil segi warnanya ya. Nah, ini kalau saus murah ini warnanya bagus. Nah, oke, cukup. Oke, kita masukkan untuk cukanya. Gula. Dan garam. Kita didihkan. Sebenarnya saus ini sudah bisa kita pakai, tapi untuk menambah kesegaran asamnya bisa kita tambahkan jeruk nipis seperti ini ya. Nah, oke. Untuk tingkat keasaman ya, tingkat keasaman bisa jadi berbeda untuk jeruk nipisnya. Kadang nggak ada airnya, kadang ada banyak ya. Nah, jadi bisa kita sesuaikan aja. Dan sentuhan terakhir, kita berikan zat pewarna. Oke ya, apabila saus ini dalam volume banyak, itu kelihatan bagus. Tapi andai kata kita ambil sedikit, kita pakai untuk masak dan kita plating ke dalam piringnya, ini warnanya masih kurang sedikit berwarna. Jadi kita berikan sedikit zat pewarna orange. Sedikit aja. Nah, oke.
kita masukkan. Nah, ini sudah bagus ya warnanya ya. Nah, oke, kita didihkan sebentar. Oke, ini sudah mendidih, kita matikan. Saus asam manis ini sudah siap kita pergunakan, baik untuk sejenis menu koloke, kolobak, terus gurame asam manis, cumi asam manis, udang asam manis. Nah, oke ya. Ini asam manis, andai kata kita jadikan untuk asam manis pedas, bisa kita tambahkan blenderan cabai rawit ataupun bisa kita tambahkan dengan saus cabai. Nah, seperti itu ya. Untuk tingkat ketahanannya, apabila kita simpan ke dalam chiller, ini bisa tahan kurang lebih 2-3 minggu. Apabila disimpan ke dalam freezer, ini bisa tahan berbulan-bulan. Oke sobat kelas, sudah tutorial untuk kali ini. Bagaimana? Sangat mudah sekali kan sobat ya. Oke, saya akhiri video sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti video resep terbaru dari saya. Bertemu lagi dengan saya, Chef Supri, di video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya Chef Supri.